Di hari Lebaran kedua ini, lapak pedagang di Pasar Angso Duo masih terlihat kosong. Keadaan ini diperkirakan normal kembali pada Selasa 26 Mei. Sejumlah pusat perbelanjaan yang ada di Kota Jambi selama dua hari Lebaran Idul Fitri 1441 Hijriah tampak masih sepi dari aktivitas jual-beli. Seperti yang terlihat di Pasar Angso Duo pada Senin 25 Mei 2020, masih banyak pedagang yang belum menggelar dagangan mereka. Terlihat tempat lapak dagangan seperti meja yang sebelum hari raya penuh dengan jualan, kini kosong. Hanya ada beberapa pedagang yang tetap beraktivitas. Dari sejumlah blok pasar yang didatangi tim liputan Jek TV, terlihat kosong dikarenakan para pedagang masih merayakan Lebaran bersama keluarga. Salah seorang pedagang, Fatmawati, mengatakan dirinya baru memulai berjualan di hari Lebaran kedua. Fatmawati memperkirakan suasana pasar akan kembali normal pada Selasa 26 Mei 2020. Kemarin-kemarin sepi. Kalau ke pembeli, rame. Hari pertama Lebaran sepi gitu memang. Sama Lebaran tidak ada jualan. Inilah baru jualan. Barang kedua nih. Aku tidak ada jualan. Oh, Ibu baru hari ini lah jualan? Hari ini aja, baru mulai. Kemarin libur. Kliva Patria, Jek TV melaporkan.